emangnya biasa mas, biasa. Cuman kalau lahar dingin yang seperti sekarang mas, yang jelas masyarakat itu memang dihimbau oleh pemerintah, terutama dalam pemantauan saya sendiri, itu masyarakat tidak diperbolehkan mas kalau sudah ada informasi dari atas curah hujan makin lebat, itu sudah tidak boleh melewati mas, harus bertahan di utara tanggul.